Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Ustazah harap antum selalu sehat, semangat, dan ceria. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, ayo kita baca doa sama-sama ya. Semuanya sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak ustazah yang solih dan solihah, hari ini kita mulai pembelajaran kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Sekarang coba untuk perhatikan gambar berikut ini. Di sekolah Udin banyak pohon rambutan. Suatu hari Udin memanen buah rambutan. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka memasukkan buah rambutan ke dalam kantong plastik. Udin mengumpulkan 30 buah rambutan. Beni mengumpulkan 40 buah rambutan. Sekarang, ayo Soli dan Solihahnya Ustazah bantu Udin dan Beni membandingkan buah rambutan ya. Untuk membandingkan bilangan, kita bisa menggunakan kalimat kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, sekarang solih-solihahnya ustazah perhatikan baik-baik ya penggunaan kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Solih-solihah, kalimat perbandingan banyaknya benda yang akan kita pelajari kali ini adalah kurang dari. Soli-soliha, untuk menggunakan kurang dari bisa kita gunakan apabila nilai bilangan yang pertama lebih sedikit daripada nilai bilangan yang kedua. Nah sekarang soli-solihanya ustazah perhatikan contoh berikut ini ya. Nah ustazah sudah memiliki angka 23 dan 35. Nah jadi nilai angka 23 jumlahnya lebih sedikit dibanding 35, sehingga kalimat yang kita gunakan, kalimat perbandingannya adalah 23 kurang dari 35. Nah mudah kan teman-teman? Sekarang kita ke pembelajaran berikutnya ya. Soli-soliha, perbandingan banyak benda yang kedua yang akan kita pelajari adalah lebih dari. Nah, lebih dari bisa kita gunakan apabila nilai bilangan yang pertama lebih banyak daripada nilai bilangan yang kedua. Nah, sekarang soli-solihahnya ustazah perhatikan contoh berikut ini ya. Ustazah sudah memiliki angka 47 dan 38. Sekarang coba soli-solihah bandingkan, mana ya angka yang lebih banyak? Iya benar sekali soli-soliha, angka yang lebih banyak jumlahnya adalah angka yang pertama, yaitu 47. Sehingga kita bisa gunakan 47 lebih dari 38. Baiklah anak-anak ustazah yang soli dan soliha, sekarang yuk kita ke materi selanjutnya. Soli-soliha, kalimat perbandingan banyaknya benda yang terakhir yang akan kita pelajari adalah sama dengan. Ananda ustazah yang soli dan soliha, kalimat sama dengan bisa kita gunakan apabila nilai bilangan yang pertama jumlahnya sama dengan nilai bilangan yang kedua nak.
Nah, seperti contoh berikut ini, ustazah sudah memiliki angka 34 di angka pertama dan 34 di angka yang kedua. Karena nilai bilangan yang pertama dan yang kedua sama-sama 34, maka kalimat perbandingan yang tepat adalah iya, benar sekali Ananda yang soli dan solia. Yaitu kita bisa menggunakan sama dengan. Jadi seperti ini deh, 34 sama dengan 34. Wah, Ananda hebat. Nah, untuk melatih Ananda-Ananda di rumah, Ananda bisa melanjutkan proyek kita yang telah ustazah berikan kemarin, proyek di subtema 3. Nah, di sana antum bisa membandingkan benda. Selamat mengerjakan ya. Sekarang, ayo kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Siap? Pasti siap. Ananda ustazah yang soli dan soliha, karena di sini kita diminta mengurutkan bilangan dari yang terkecil, maka angka pertama harus dimulai dari angka yang jumlahnya paling kecil, nak. Kira-kira mana ya jumlah angka yang paling kecil, sayang? Iya, benar sekali. Jumlah angka yang paling kecil adalah 33. Kemudian 34. Berapa lagi, sayang? Iya, 36. Dan yang terakhir ada angka 40. Masya Allah, anak ustazah hebat semuanya. Pinter. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya, Ananda yang soli dan soliha. Ananda yang soli dan soliha, sekarang kita akan belajar mengurutkan angka dari yang terbesar. Karena diminta dari yang terbesar, maka kita harus mencari jumlah atau nilai angka yang jumlahnya paling besar. Nah, kira-kira mana ya angka pertama yang harus kita tulis? Ya, benar sekali Ananda soli dan soliha. Angkanya yaitu 39. Kemudian ada angka 37, 36. Angka berapa lagi? Iya, 35. Dan yang terakhir ada angka berapa, sayang? Tepat sekali, angka 33. Wah, Ananda semua hebat, pinter. Senang ustazah lihatnya. Nah, Ananda soli dan soliha, kali ini ustazah tidak memberikan tantangan untuk antum. Tapi, jika antum ingin latihan, antum bisa melihat pada buku tema 5 pada halaman 141 dan 142. Nah, silakan antum kerjakan sendiri latihannya di rumah. Oke? Pasti bisa ya. Yakin ustazah, anak-anak ustazah yang soli dan soliha pasti mau latihan sendiri di rumah tanpa harus dipaksa sama ayah dan bunda. Iya kan? Benar pasti. Dan jangan lupa teman-teman, proyek subtema 3-nya itu dikerjakan ya, karena itu adalah tantangan kita pada pekan ini. Siap? Pasti siap. Sekarang ustazah tutup nih pembelajaran kita kali ini dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat ya Ananda semuanya yang soli dan solia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.